Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 22. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-22. Weekly Midnight Radio. So ya, kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada The Villain dari John Michael Howell, ini tadi di request oleh Mas Gun. Lalu ada Collide dari Taiga serta Justin Sky, di request oleh Wade Joy. Lalu ada Feed Don't Fail Me Now dari Joy Crooks, ini tadi di request oleh Really Hard. So we just listen to 3 songs, The Villain by John Michael Howell, and then Collide, Sped Up Remix by Justin Sky and Taiga, and then Feed Don't Fail Me Now by Joy Crooks. Those are requested by Mas Kun, Code Joy, and then Really Hard. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Code Joy. So ya, Code Joy sudah ada di belakang panggung. Sebentar ya, saya pindahkan sebentar. Sebentar. Lupa. Wih, gedenya. Sebentar, kepalanya doang. Gede kali. Sebentar. Cara kecilkan dulu ya, kepala doang soalnya. Sudah. Apakah Adli baru saja bilang bahwa Jose Bose kepala? Bukan. Saya bilang Fugi, karakternya yang besar. Bukan kepala, bukan besar kepala ya. Mohon bukan mengartikan hal yang salah. Sebentar. So ya, pada malam hari ini bintang tamu kita untuk bincang-bincang ialah Code Joy, dan Code Joy sudah ada di belakang panggung. Mungkin mau menyapa para penggemar Code Joy yang sudah datang terlebih dahulu sebelum saya introduce kecil-kecilan. Halo. Halo. Suaranya kok kecil kali? Sengaja dikecilin ini. Halo, halo. Halo semua. Kenalkan, halo. Udah bagus gak suaranya? Sudah. Kan suaranya tidak pernah jelek ya, oh, seharusnya. Seharusnya ya, seharusnya. Ya, halo semua. Oke, sebelum aku perkenalkan dan kita berkenalan lebih lanjut lagi dengan Code Joy dan menjawab pertanyaan tadi, ada pertanyaan dari viewer satu. Saya mau memperlihatkan beberapa klip terlebih dahulu ya dari channel Code Joy. Jadi mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang belum pernah bertemu dengan Code Joy sebelumnya, bisa tahu kira-kira ini orang ngapain aja biasanya di channelnya. Sebentar ya. Silakan dinikmati beberapa klip yang agak-agak ini. Fiksasi semua. Di mana baju pengantinnya? Sebentar. Tertutup. Sebentar ya. Di mana baju pengantinnya? Baju pengantin. Oh, di sini ya. Oke. Oke. Excuse me. Sorry. No. Yo, one tap. There. One enemy remaining.
Satu lagi, Wantep. Gila. Bang. Pemain mantan pemain PRX mah jago. Gimana sih lubangnya? Gue lupa mana lubangnya. Duh, cari lubang susah banget sih. Padahal jadi live gampang. Nih lu cepet. Ker. Bro, can I just fight? Kamu mau saya ara-ara. Coba bilang ara-ara gitu. Ara-ara. Wah. Perlu dicoba, Nars. Kamu tuh perlu mencoba gitu loh. Kayak saat kamu mencoba diriku. Eyo. Chill. Joinnya pro player di desaku yang bisa melakukan ini. Siap. Gak jadi guys. Masak. Udah daging kebanyakan. Kenapa di box semua sini? Ini siapa sih yang box ini? Nars. Kepenggorengan dibawa ke sini ke tempat roti. Aku butuh roti dua lagi. Roti dua lagi sebentar. Roti. Lagi ngelempar sini guys. Nars lemparin daging Nars. PKWK headsetnya stres bener nih. Keju. Lempar ke teleporter aja Kang. Thank you. Kita mau Wibi. Daripada aku makan Wibinya. Ayo. Kok jadi ngeri ya gue. Takut banget gue. Karena kalau kamu nge-stream aku juga gak nge-stream. Lagi mau mandi. Oke Dang, jangan lupa pap-nya ya Dang. Sudah habis semua klipnya. Saya mengumpulkan, biasanya saya cuma mengumpulkan kira-kira maksimal 6. Cuma kayaknya ada beberapa klip-klip yang kayaknya menarik dan menggambarkan kira-kira channel Code Joy itu seperti apa secara sekilas. Sangat-sangat kayaknya ada beberapa. Iya, kayaknya ada beberapa viewer atau penonton juga yang sepertinya juga terkejut dengan klip-klip yang saya tampilkan, tapi memang seperti itulah kira-kira apa adanya. Klip-klip yang saya temukan dari channel Code Joy, apakah memang seperti itu orangnya? Kita tanya nanti lebih lanjut lagi. Sudah ada 2 pertanyaan. Sudah ada 2 pertanyaan dari viewer, tapi sebelumnya kayaknya kita bakal masuk ke perkenalan singkat terlebih dahulu ya, sebelum menanyakan 2 pertanyaan dari viewer. Sebentar. Oke. So, malam ini kita akan bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, yakni Code Joy. Halo guys. Suara aku masuk seperti biasa. Masuk. Oke. Wah, banyak angin. Seperti biasa, sesi bincang-bincang dengan bintang tamu akan terbagi menjadi 3 segmen. Basically, ada introduction dan sneak peek of guest star. Jadi pada di segmen kedua, kita akan menanyakan beberapa perkenalan dan kulit-kulitnya terlebih dahulu. Nanti di segmen ketiga, stories behind streaming scene of guest star, kita akan bertanya lebih dalam lagi kepada Code Joy tentang cerita-cerita streamingnya selama ini. Kemudian nanti di segmen terakhir, segmen keempat, kita akan tanyakan beberapa trivia secara random dari guest kita malam hari ini yang ditanyakan secara acak, nanti dipilih sendiri oleh Code Joy. Lalu closing mark. Itu saja sepertinya. Seperti biasa, bagi Anda para penonton atau para pendengar, jika ingin bertanya via ke Code Joy selaku bintang tamu kita malam hari ini, silakan gunakan channel poinnya via teks di chat room, 99 channel point saja, atau via audio. Kalau ingin ngobrol secara langsung ke Code Joy secara suara, 369 channel point saja. Itu saja, tidak ada persyaratan lain-lainnya. Asalkan pertanyaannya appropriate, akan dibacakan. Itu saja, kira-kira tidak banyak, apa ya, tidak harus donate atau bid atau semacamnya. Hanya itu saja ketentuannya. Bagi pertanyaan yang tidak ditanyakan via channel point, tidak akan dibacakan. Itu saja. Kemudian kalau misalnya Anda ingin request lagu, juga silahkan gunakan channel point ya, asalkan lagunya ada di Spotify. Itu saja sepertinya. Agar tidak panjang-panjang lagi, mari masuk ke segmen kedua, introduction and sneak peek of guestar. Oke, Joy, aku mau tanya, boleh perkenalan dulu mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin belum kenal dengan Code Joy.
username-nya apa di Twitch, lalu panggilannya biasanya apa, area tempat tinggal, kemudian pronoun kalau mau, dan umur serta kesibukan sehari-hari. Oke. Aku udah boleh mulai nih. Udah dari tadi. Oh, oke. Enggak ada yang larang. Oke, perkenalkan namaku Kode Joy. Untuk di Twitch-nya aja juga biasa dipanggil Joy. Panggil Joy aja ya. Kebanyakan ada yang manggil Kode, ada yang manggil Kod gitu kan. Tapi sebenarnya dipanggil Joy. Gitu, dan juga Twitch username-ku dibacanya Kode Joy ya, guys ya, bukan Kode Joy gitu. Dan aku untuk sekarang lagi di daerah Jawa Tengah untuk tinggalnya. Aku nggak bisa spesifik gitu. Ya untuk sekarang gitu. Nanti mungkin akan kembali ke daerah asal di daerah Jabodetabek gitu. Untuk sekarang. Oh, tidak asli Jawa Tengah? Tidak asli Jawa Tengah. Itu cuma udah cukup lama di Jawa Tengah sekarang. Gitu. Oh, berapa lama? Sekitar 4 tahun lebih mungkin. Seperti itu nanti ya, semoga aja balik ke daerah awal gitu. Semoga aja. Why semoga? Ya karena lebih enak di daerah asal sih. Gitu. Oke. Dan pronounce-nya him. Hi doang sih karena aku tidak bisa menjadi him. Ayo. Ya. Untuk umur di atas udah kepala 2. Tapi gak bisa spesifiknya apa. Pokoknya udah kepala 2 lah ya. Dan belum 3 tapi. Belum 3. Masih jauh dari 3. Ah, jauh 3, dekat 2, dekat tengah atau dekat ketiga? Ya pokoknya kepala 2 lah. Kalau jauh dari 3 berarti masih adik aku berarti. Mungkin. Oke. Dan untuk kesibukannya sekarang apa ya, di IRL lebih ke arah kuliah sih untuk sekarang. Oh, hanya kuliah saja? Iya, kuliah sama sebenarnya ada freelance sih. Cuma untuk sekarang karena lagi fokus ke kuliah gitu kan. Jadi untuk yang freelancingnya lagi dikitin dulu, lagi dikecilin lah biar nggak kebanyakan. Seperti itu. Oke. Ada hal lain yang mau disampaikan mungkin di introduction bagian ini saja untuk, atau abis? Apa ya, untuk ini sih masih itu aja sih. Jangan salah sebut nama aja. Namaku Kode Joy bukan Kode Joy ya guys ya. Hah, aku ingin bertanya kayaknya. Anda kan kayaknya punya banyak julukan ya, dan tadi kayaknya memang menekankan sukanya dipanggil Joy atau Kode. Apakah ada panggilan favorit serta panggilan yang tidak disukai sejauh ini? Gimana ya, untuk panggilan sih sebenarnya aku tidak mempermasalahkan asal itu panggilannya appropriate gitu kan. Cuma emang kebanyakan dari viewersku dan teman-temanku lain manggilnya ya Kode gitu loh. Karena ya mungkin dari baca tulisan kodenya gitu kan. Tapi kan kalau Kode itu kan dari bahasa Inggris kan. Nah di sini aku pakai bahasa Indonesia, Kode Joy gitu. Sausnya jadi bacanya Kode Joy, bukan Kode Joy seperti itu. Oke. Ada komentar di chat room, bagus Kode, enggak bagus Kode. Emang dia doang yang ada. Dia kayaknya salah satu orang yang manggil Kode pertama ada. Setelah itu semua orang jadi manggilnya Kode. Oke. Setelah dari dia gitu kan jadi pada Kode gitu kan. Apalagi ada tuh namanya Kode Noi. Nah itu dia tuh Kode Noi. Apa artinya Kode Noi? Enggak tahu. Bisa ditanyakan ke orangnya itu. Yang bernama Yornas. Oh, Anda tidak tahu? Aku nggak tahu. Dia panggil aja Kotnoi gitu. Sampai sekarang. Oke. Ada yang memanggil dengan panggilan Kak Joy. Apakah Kak Joy senang dipanggil Kak Joy? Oh, pasti. Itu sangat-sangat sesuai sekali. Oke. Kayaknya kita masuk ke pertanyaan dulu. Ada dua pertanyaan dari viewer tadi. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Nox Kerzdilo. Ada pertanyaan dari Nox. Tiga film favorit? Oke, tiga film favorit ya. Aku sih untuk film lebih suka ke film dokumenter. Terutama dokumenter perang.
Jadi tiga film favoritku ya dari itu temanya, genrenya itu semua gitu. Yang pertama itu ada dari Dunkirk, kau tahu Dunkirk? Oh tahu, aku tahu judul tapi aku kayaknya belum pernah nonton. Nah itu wajib banget tonton kalau misalnya mau tahu tentang Perang Dunia Kedua kalau salah itu. Yap, dari Nolan direktornya. Oh Nolan yang bikin Oppenheimer. Sama dengan oh ya ya ya, apakah nonton Oppenheimer kalau gitu? Ah itu juga Oppenheimer favoritku juga. Nonton kah? Nonton Oppenheimer nonton. How, bagaimana tanggapan Anda terkait adegan seks yang tidak dipotong di bioskop? Sayang ya, di Indonesia malah dipotong, malah disensor sih lebih tepatnya, gitu. Malah disensor. Okay. Gitu. Aku untuk film Oppenheimer tuh aku untuk ngasih nilainya tuh 9,5 untuk aku nilai. Why? Karena adegan filmnya disensor bagian itu, gitu. Apakah jadi, penting? Bukan penting sih, itu kayak istilah lebih ke arah apa ya, artistik dari sebuah film aja gitu. Literally Oppenheimer tuh menceritakan sebuah penciptaan bom massal yang sangat berbahaya gitu. Dan kejadian itu tuh seharusnya itu bisa menjadi bumbu tertentu gitu loh, yang bisa bikin film itu lebih wah gitu kan. Tapi malah di sensor gitu, kayak kenapa why gitu loh. Okay. Semacam-semacam pemicu begitukah? Makanya ada adegan itu begitu ya seharusnya. Soalnya itu sangat menggambarkan banget perasaan si pembuatnya, Dr. Oppenheimer-nya sama istrinya gitu. Itu jadi kurang aja gitu loh. Okay. Kebayang kayaknya kenapa. Okay. Satu tadi Dunkirk, dua Dunkirk, lagi Oppenheimer, dan yang terakhir itu ada 1917, tau gak? 1917 itu keluaran 2019, sama menciptakan perang juga, tapi itu lebih story-nya lebih sangat-sangat personal banget gitu, sama kayak Oppenheimer gitu. Tapi kalau Oppenheimer kan dia menceritakan dari berbagai pihak kan, gitu kan? Dokter Oppenheimer-nya, dari teman-temannya dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dari 1917 itu menceritakan satu orang tentara itu yang harus mengantarkan pesan gitu. Nah itu lebih kena banget ke personal feelingnya gitu. Dari itu. Spoiler, tapi aku juga kayaknya gak bakal nonton. Thank you for actually describing the film. Oh apa, harus sih, harus nonton sih itu. Itu benar-benar kena banget gitu. Okay. Note dulu. Nanti kapan-kapan aku nonton kalau begitu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Samichisme. Ini masih ada. Apakah audiens kali ini dapat something pistachio? Kapa? Something pistachio. Ini something pistachio ini lebih ke arah sesuatu yang aku share di Twitter gitu kan. Ada lah itu. Nah itu mungkin untuk sampai sekarang sih, untuk nanti Bang Sam gak ada sih. Gak ada pistachio-pistachioan. Itu apa? Itu adalah itu. Aku jalan-jalan gitu, terus beli sesuatu dengan rasa pistachio seperti itu. Oh, I see. Semacam gelato. Nah, betul. Betul sekali. That's right. Apa hubungannya ya? Itu biasalah. Bang Sam seperti suka apa ya istilahnya? Apa? Suka nakal aja lah. Nakal? Oke lah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku kalau begitu. Mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Apa arti dari kode Joy? Untuk kode Joy sebenarnya sih itu simpel aja gitu kan. Joy itu artinya kebahagiaan dan gitu. Dan kode ya kode gitu. Artinya literally kode gitu. Jadi aku mau menjadi sebuah apa ya, kode kebahagiaan gitu bagi orang-orang yang nonton di streamku seperti itu. Jadi kebahagiaan bagi orang-orang. Oke. Tidak ada arti lain kah? Nggak ada sih. Soalnya aku bikin nama tuh karena nggak ada artinya. Makanya udah kode Joy aja seperti itu. Dan bikin nama fact, karena nggak ada artinya? Iya, fun fact. Bahkan sebelumnya aku nggak mau pakai nama ini kan. Ada nama lain gitu. Yang lebih nggak ada artinya lagi gitu. Cuma karena... Oke.
kurang kayak kurang dia pakai IndiHome juga gitu. Setiap malam jam 12, sebelum jam 12 malah selalu putus gitu. 10 menit, 5 menit. Oh, ini udah mulai, udah ada lagi. Udah. Suara Anda masuk. Enggak apa-apa. Kita lagi julitin IndiHome. Oh, sorry, enggak boleh sebut ya, aku... IndiRumah. Iya. Tadi lagi ngejulitin plat merah. ISP plat merah. Iya, soalnya ya aku potong sedikit ya. Tadi kan si Joy lagi cerita ya mengenai fun fact sebelum aku nanti tanyakan pertanyaan dari So ya. Tadi malam itu sebenarnya lagi bad mood sekali. Minggu ini basically benar-benar lagi jelek banget moodnya. Aku nyobain demo kan ya. Seneng karena ada beberapa game-game bagus. Cuma tadi malam itu kayaknya putusnya 3 kali dan terakhir itu putusnya jam 2. Tadi malam itu putusnya beberapa kali, 3 kali kayak gini juga kan ya kira-kira. Tiba-tiba hilang koneksinya nol, kan bingung ya. Kenapa? Kemudian tadi pagi jam 2 pagi tank itu dimatiin koneksinya dari IndiHome, di refresh kan ya, mereka punya opsi untuk nge-refresh sistem dari pusat, di refresh dimatiin modemnya kira-kira 1-2 menit kemudian dihidupin lagi, kan kesel ya, soalnya kan gak ada proteksi untuk disconnection proteksi selama itu, paling gitu kan 90 detik ya, kemudian kan nunggu jadinya kepotong VOD ku, kesel. Aku gak apa-apa ya ngejulitin sedikit. Masuk podcast lah. Biarin aja kesel. Gak apa-apa. Kesel kan soalnya mereka tidak tanya dan konfirmasi. Bolehkah Bapak kalau misalnya saya putuskan sebentar? Tidak ada. Kan langsung tiba-tiba diputus. Kan ih. Males. Semoga anyway, kita kembali. Atau IndiHome-nya mendengar. Semoga ya. Iya, semoga. Kesel aku. Oke, kita kembali. Tadi terpotong cerita si Joy. Tadi sebelum tadi fun fact-nya ialah ke bikin nama kode Joy ini mendadak pas lagi stream. Fun fact-nya adalah sampai situ kemudian kepotong. Sebenarnya bukan pas itu sih lagi stream. Waktu itu adalah akun lain gitu kan. Udah bikin icon juga, udah bikin kayak banner juga buat di Twitch-nya gitu kan. Udah lengkap lah uh-huh. Semuanya gitu kan. Nah itu udah mau mulai stream, terus langsung kepikiran kenapa aku nggak pakai nama kode Joy gitu kan. Tiba-tiba kepikiran aja, terus ya udah langsung ganti, bikin akun baru pakai nama kode Joy seperti itu. Oh, aset lama berarti udah dihapus semua? Masih ada. Oh, okay. Apakah senang dengan nama ini sampai sekarang? Malah lebih senang ini sih jatuhnya gitu kan. Oh, dibandingkan nama yang lama? Iya, karena nama lama tuh literally kayak jauh banget ya loh dari apa yang akan ku streamkan dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Ya. Aku sebenarnya ada pertanyaan lebih lanjut, tapi kayaknya baiknya aku tanyakan pertanyaan dari viewer terlebih dahulu ya. Oke. Ada pertanyaan dari Soy Coffee Latte menanyakan, Kak Joy, makanan yang kenyal dan enak apa ya Kak Joy? Untuk makanan yang lebih tipikal kenyal dan enak sih ya paling umum sih ya mochi jatuhnya itu kan. Bang Adli pernah nyoba mochi? Mochi pernah, nah, tapi tidak sering. Ya itu mochi itu enak kenyal dan juga biasanya banyak isiannya juga jadi beragam gitu, nggak bikin bosen seperti itu. Kalau mau yang kenyal dan enak. Basically kayak bakpao kan ya? Bakpao malah beda. Kalo iya, mochi. Maksudnya kayak aku tahu mochi, tapi basically versi tradisionalnya bakpao kan ya? Iya, betul. Sama-sama kenyal dan enak, tapi isinya betul. Juga macam-macam. Betul. Nah, terkait ini, sebenarnya aku pengen nanya ini juga. Anda tuh kan di channel Anda itu, apa sih, ikonnya onigiri. Terus ada redeem channel point bertanya fact makanan. Why? Apakah ada hubungan antara IRL dengan makanan? Ada hubungannya. Apa tuh?
Oke, aku pernah sekolah kuliner. Ooh, like literally sekolah. Literally sekolah, pokoknya jatuhnya sekolah kuliner seperti itu, terkait dengan kebogaan seperti itu. Nah, jadi aku untuk onigiri sih pemilihannya karena aku suka onigiri aja gitu. Jadi gak ada makna lainnya gitu. Literally onigiri, dan juga onigiri semua sebuah makanan yang bisa dimakan kapan aja, buat apa aja juga bisa gitu kan. Jadi ya enak aja. Terus ya udah aku masukin aja sebagai logo rideman aku. Dan sebenarnya aku pakai logo onigiri itu untuk menggambarkan viewersku gitu. Bukan. Oh, why? Sebagai bukan logoku gitu. Karena ya aku pengen aja punya logo untuk viewersku itu, dan kepikirannya onigiri. Ya udah aku pakai onigiri seperti itu. Kenapa viewernya diibaratkan dengan onigiri? Gimana ya? Aku juga kurang tahu. Aku kayak suka aja pakai onigiri, ya udah aku pakein deh onigiri sebagai logo viewersku. Seperti itu. Apakah artinya karena onigiri, onigiri tadi kan bisa dimakan dan ada kapan saja? Apakah artinya viewer Anda ada dan bisa di bisa datang kapan saja? Oh, enggak, lebih ke itu ya, onigiri. Jadi kan selama ini kami hanya kepala nasi. Lebih ke itu kan, onigiri isiannya banyak gitu kan. Literally kayak onigiri luarnya nasi sama rumput laut kan gitu. Nah, jadi kayak kalau ada isinya. Onigiri ada isinya, ya ada isinya. Oh, jadi istilahnya kalau kita main ya, istilahnya gitulah, kita main istilahnya, istilahnya ya viewersku semuanya bentukannya onigiri gitu, tapi di dalam hati mereka, di dalamnya itu orangnya berbeda-beda seperti itu loh. Oh, dramatis sekali. Kalau secara istilah gitu. Oh, aku tak tahu. Aku pikir onigiri itu basically cuma nasi, nasi kepal, terus dilapisi rumput laut, selesai. Oh, enggak. Nah, kayak sushi, kayak kimbap gitu ya basically. Bentuknya segitiga gitu kan kalau onigiri gitu. Aha. Ada isiannya. Now ada. I know something else. Wah, itu harus sih. Bang Adi pernah makan kah onigiri? Mungkin pernah, tapi mungkin bertahun-tahun lalu jadi aku lupa. Waduh. Mungkin ya. Ada yang umeboshi. Ada umeboshi juga. Umeboshi itu literally plum acar. Belut kan? Oh enggak, umeboshi itu plum. Tahu buah plum? Mungkin tidak. Acar-acar, jadi acar buah dijadiin acar tuh rasanya asem banget. Gitu. Itu biasanya lebih ke arah di Jepang sih kalau pakai umeboshi. Seperti itu, kalau di Indonesia lebih tipikal kayak tuna, seperti itu salmon, yakiniku, teriyaki, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Seperti itu. Harus coba sih. Semakin ngobrol, semakin tahu aku beberapa hal baru, bagus. Wah, kalau masalah makanan, paling suka topiknya. Oke. Apakah Anda, kan warna, sebelum aku nanya beberapa pertanyaan reviewer ya, karena warna Anda itu kan hitam putih, apakah warna ini terinspirasi dari onigiri juga? Enggak, untuk warna hitam putih sebenarnya itu ngambil dari warna PNG ku yang dulu sebenarnya. Oh, I see. Warna PNG ku dulu aku pakai salah satu karakter dari komik namanya Jujutsu Kaisen, namanya Gojo Satoru gitu. Nah, iya, dalam salah satu itu, dalam salah satu apa sih, dalam salah satu klip tadi kan ada ya, kalau tidak salah, atau klip-klip lama kalau tidak salah masih ada ya, karakter yang pakai terus itu. Nah, itu aku pakai dari situ, dan ketika mau bikin yang baru gitu kan, itu kayak mikir, aduh mau bikin yang mana nih, karena aku nggak mau susah gitu kan, ya udah aku pakai model dari itu juga, dari Gojo Satoru, yang aku tambahkan ya sedikit twist-twistnya gitu itu. Oh, oke. Jadi warnanya aku tetap ngambil juga sama. Seperti itu. Oke. Kayaknya aku kembali ke pertanyaan dari viewer terlebih dahulu ya. Tadi ada yang bertanya, Kak Joy, awalnya kenapa bikin stream review makanan? Apakah pernah bikin stream review makanan? Aku udah 2 kali sekarang. Oh, aku ingat. Ya, aku ingat. Ya, Anda kan pernah ya beberapa kali di Twitter ya? Iya. Bang Andi juga pernah kalau salah datang waktu itu. Hah? Iya kan? Tahu aku pernah. Aku pernah datang. Waktu itu aku pernah udah dua kali sih. Sebenarnya itu rencananya mau setiap bulan ada gitu kan. Cuma akhir-akhir ini aku sibukkan dengan kuliahku gitu.
Jadi dipospon dulu sampai benar-benar aku udah sedikit luang sedikit lah gitu untuk bikin stream review makanan lagi. Oh, oke. Okay. Tapi kan reviewnya dari foto digital ya? Iya, betul. Jadi viewersku ngasihin foto makanan yang mereka buat gitu kan, nanti aku review gitu secara detail spesifik gitu, kayak misal oh ini nasinya gini, mie-nya gini, jenisnya apa dan sebagainya seperti itu. Dan aku kasih rating okay juga gitu. Kalau misalnya ada saran dan kritik juga aku kasih gitu. Oh, interesting. Bentar, sekolah kuliner ini dapat sertifikat kah? Aku udah punya sertifikat untuk salah satu jenjang apa ya istilahnya, jenjang profesi dalam dunia kuliner seperti itu. Oh. Oke, okay. Yeah, I don't know. Oh. Semacam les kah atau memang sekolah beberapa tahun? Beberapa tahun. Oh, oke. Okay. Yeah. Wih, interesting. Ya, kayaknya aku masuk ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Iya, yeah, boleh. Yes, keren. Aku tak tahu. Aku pikir kamu tuh kayak kuliah doang. Terus memanfaatkan itu untuk redeem kan ya. Kan basically dulu kan aku pernah redeem fact makanan ya kalau nggak salah ya kan. Betul. Dan emang benar-benar fact. Ya, seperti itu. Okay. Kurang lebih seperti itu. Perkulianku. Oke, okay, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Joe underscore Nathan. Makanan apa yang paling aneh yang pernah dimakan? Makanan paling aneh yang pernah makan apa ya? Apa yang paling aneh yang aku makan? Oh, literally kalau makanan paling aneh yang aku makan adalah makananku sendiri yang pernah kubuat. Apa? Aku dulu pernah masak sarden, kalau salah. Masak sarden. Iya. Tapi aku tambahin tepung tapioka. Padet dong. Dan itu tepung tapioka kebanyakan, jadi kayak lebih ke jelly sausnya. Why? Karena waktu itu kan pengen bikin kayak oh ini kalau pakai ikan sarden yang kalengan kan kuahnya kadang-kadang terlalu cair seperti itu kan. Nah, terus aku mungkin biar lebih kental gitu kan aku tambahin tepung tapioka gitu kan. Nah, itu kebanyakan dan pas dimasak hasilnya tuh jadi kekentelan gitu dan jadinya literally jadi kayak jelly gitu loh. Seperti itu. Saking kentalnya gitu loh. Iya, gabut banget ya aku. Untuk rasanya masih oke sih, untuk rasanya masih oke. Rasa ikan sarden lah. Cuma teksturnya aja gitu kayak rada gimana gitu. Anda basically sedang menjustifikasi diri sendiri ya? Betul, itu menurutku yang paling aneh sih. Mungkin ada yang lebih aneh, cuma mungkin aku lupa. Literally out of the box sekali ya. Nah, mumpung masih pertanyaan ini, kayaknya aku mau tanya juga. Apa? Makanan selama 2 kali stream review makanan, yang paling aneh apakah? Yang paling aneh untuk 2 kali stream makanan... Ada salah satu viewersku ngirimin apa ya kemarin itu ya. Jadi sebenarnya itu bukan itu sih, bukan bikinan dia sih. Cuma ada kayak roti biasa, roti lapis biasa. Itu dipakai engsel pintu. Hah? Gimana? Jadi pakai engsel pintu gitu. Jadi ya sebenarnya itu bukan makanan bikinan dia sih. Cuma kayak dikirimin aja gitu biar tahu gitu. Astaga, yang meme itu bener ada dadang juga. Yang mana, yang mana? Roti, engsel pintu. Jadi di bagian pinggirnya ditempelin engsel pintu gitu. Cuma ya itu cuma meme doang sih sebenarnya sih. Untuk kalau makanan yang paling aneh itu tuh jatuhnya ke sebenarnya makanan yang paling basic, sebuah mie gitu kan. Literally mie instan biasa. Itu di ditaruh di air yang enggak anget. Yang enggak anget, enggak panas. Jadi airnya anget biasa doang gitu. Dan juga tambahin potongan cabai kayak gimana gitu. Aku tak terbayang. Nah, istilahnya Bang Arli bikin mie ya, kan? Mie rebus lah.
Ya. Let's say mie rebus itu kan ditaruh di mangkok dan airnya yang dipakai buat bikin mie rebusnya itu air cuma dimasukin microwave doang gitu. Masukin microwave atau cuma dari Oh, sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zim. Pakai zo bukan pakai zi. Kapan-kapan bisa ngundang orang ini om? No. Itu boleh itu. Boleh banget. No. Oke, okay. Kayak apakah masih mau melanjutkan pertanyaan aku tadi atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Terserah, boleh kalau mau lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Oke, okay. Ada pertanyaan selanjutnya dari Tempe Krenyes. Kombinasi teraneh tapi enak. Kombinasi teraneh makanan. Tapi enak untuk makanan ya. Iya, makanan. Apa ya? Aku pernah nggak bikin kombinasi yang aneh tapi enak ya? Oh. Antara yang kamu yang bikin atau mungkin orang lain bikin, tapi kayaknya ini kok aneh ya, tapi pas dimakan, oh enak. Oh, aku siapa pernah tahu? Bikin, itu salah satu appetizer kan. Untuk waktu itu buat sertifikasi, aku belum pernah bikin makanan itu sama sekali gitu kan. Dan itu aku bikin buat sertifikasi, sertifikat lah, bikin sertifikat gitu untuk jenjang kulinerku. Itu namanya, itu kombinasi dari timun, buah alpukat, sama udang. Kebayang gak? Ngapain? Iya ngapain? Kebayang gak? Tapi serius guys, itu enak banget. Timun, pukat, dan udang? Alpukat sama udang. Aduh kok nangis aku dengernya. Literally itu enak. Dan sampai jurinya aja, aduh aku kasih tahu lagi, jurinya aja bilang itu enak. Kok bisa kebayang gitu bikinnya. Itu literally bener-bener dicampur mentah atau emang kayak ditanya sama Kapten Ozen di blender kah? Enggak di blender. Jadi timunnya itu buat jadi bawahnya gitu, untuk jadi tatakannya. Dan alpukatnya itu di blender. One blender sih, lebih tepatnya dibikin mash gitu, dihancurin, terus tambahin bumbu-bumbu tertentu, dan udangnya itu di grill sendiri dengan bumbunya lain, terus disatuin aja gitu di dalam satu piring gitu. Iya kah enak? Enak. Aku juga kaget pas uji coba sendiri kan. Pas aku uji coba, aku juga gak yakin kok ini bisa enak gak sih gitu. Terus aku cobain dan ternyata itu enak. Ada beberapa yang komentar ini di kolom komentar kalau Joy mau baca, dan aku mau highlight satu ya. Ada komentar dari Christine, alpukat udang kayaknya enak, like California roll. Kalau California roll itu kalau tidak salah kayak udang ebi yang digoreng tepung gitu kan ya. Kalau California roll itu lebih ke sushi sih. Sushi? Iya ada, namanya California roll, itu sushi isinya ada udang juga, ada alpukat juga, seperti itu. Ada timun juga, lebih ke timun setauku. Gimana? Ada, California roll. Itu luarnya okay. Itu ada telur ikan ya, warna oranye. Untuk bagian luar sushinya. Oh, mungkin aku kayaknya pernah makan. Kalau misalnya ke sushi itu loh, sushi. Iya, banyak itu, banyak di tempat sushi-sushi itu, California roll. Oke, okay. Aku kayaknya pernah makan tapi aku kayaknya nggak terlalu inget ini apa itu apa. Yang penting makan dan murah. Wah. Soalnya California roll bisa dibilang salah satu yang masuk di lidah Indonesia sih, dan juga cukup laku. Oke. Enak kok enak. Apa mau kapan-kapan aku dibikinin yang tadi itu, timun, alpukat sama udang. Oke. Okay. Oke. Thank you. Literally enak like I don't know. Aku kayaknya belum pernah ketemu orang jualan begitu. So I don't expect myself to actually purchase one. Okay. Kayaknya ya kalau aku. Tapi sih itu lebih ke soalnya itu lebih ke appetizer dari Europe gitu. Yang aku sedikit combine dari ituku sendiri, kasihku sendiri seperti itu. Karena literally waktu sertifikasi itu aku harus menambahkan kreasiku sendiri seperti itu. Oke. Okay. Ada komentar lagi nih, kayaknya masih terkait, jadi aku bisa baca ya. Okay. Dari Christine N, in Indonesia we are so used to eating avocado as a dessert.
Iya, basically kita kalau misalnya mikir pokat ya buat makan, buat cemilan kan ya. Betul, betul banget. Tapi di kayak di Eropa atau di negara-negara lain itu ya avokado buat biasanya ya sebuah bumbu ataupun bahan utama dari masakan utama seperti itu. Terkadang. Kayak literally aku pernah dengar orang Jepang itu ketika dengar di Indonesia ada jus alpukat, itu mereka tuh kaget. Kayak ngapain alpukat di blender terus diminum gitu. Emang enak gitu. Iya enak kan? Di orang Indonesia bilang enak, tapi orang luar tuh nggak masuk gitu, kayak emang enak seperti itu. Kayak literally kita aja gitu yang aku bilangin udang dicampur alpukat gitu kan. Seperti itu. Emang sedikit unik lah untuk taste-nya orang Indonesia itu. Oke. The more I ask, the more I understand. Anyway, ada pertanyaan selanjutnya dari viewer ini, Kode Joy. Ada rencana cooking stream gak? Aku ada rencana cooking stream. Kemungkinan abis aku kuliah, selesai kuliah, aku mau bikin setup buat cooking stream karena itu salah satu wishlistku dari awal nge-stream. Mau ada cooking stream seperti itu. Seperti itu. Oke, okay, open cam dong? Ya, half body tapi. Open cam tapi half body. Oh, oke. Okay. Ada, tenang aja guys. Doain lulus aja dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi dari viewer ini sebelum masuk ke pertanyaanku. Dadang menanyakan, sejauh ini menurut Kak Joy paling cocok mas selera Kak Joy itu masakan apa? Chinese, Western, Japanese, atau? Apa ya? Kalau menurutku yang paling masuk ya literally Indonesian sih, karena I grew up in Indonesia kan, dari kecil udah makan masakan Indonesia gitu. Paling dapet sih. Tapi kalau untuk masakan luar lebih ke Japanese, lebih ke Oriental. Seperti itu. Oke. Lidah nasionalis ya? Sangat nasionalis aku. Sangat nasionalis. Okay. Cuma untuk kalau misal kreasi makanan, aku lebih keluar. Ini fun fact aja dari aku. Aku nggak bisa masakan Indonesia. What do you mean by tidak bisa? Pertama, aku tuh kurang memahami namanya bumbu rempah-rempah Indonesia untuk bikin sesuatu gitu kan. Untuk bikin makanannya. Dan kedua, okay, menurut aku it's not interesting to make Indonesian food. Nggak terlalu menarik gitu. Seperti itu. Jadi aku lebih prefer ya luar, kayak Oriental atau Western gitu dan sebagainya. Meskipun bentar ya, aku mau agak gaji bentar. Nah, ada iklan katanya. Sub dulu. Iya, kalau iklan sub dulu. Oke. Enggak, aku bercanda. Tapi kalau misalnya Anda kena iklan ya, that's basically my joke. I'm sorry ya. Tadi mau ngomong apa ya? Meskipun dengan segala bumbu-bumbu yang sekarang kan sudah banyak ya, bumbu-bumbu apa sih? Bumbu-bumbu yang dibentuk dalam kemasan sachet. Apakah hal itu juga tidak membantu? Enggak. Aku tipikal orang yang anti menggunakan bumbu instan. Oh, why? Bukannya sama aja ya aku baca-baca? Itu kalau menurut aku ya emang rasanya sama aja, bahkan bisa lebih enak daripada bikin pakai bumbu sendiri. Cuma itu menurut aku itu mengurangi dari art of cooking gitu, seni dari memasak gitu. Pemahaman bumbu tuh lebih penting daripada pemahaman saat memasak kita, saat memanggang, saat menggoreng dan sebagainya seperti itu. Kalau menurut aku ya. Seninya dari memasak itu. Seperti itu. Jadi aku lebih milih ya motong, misalnya ada bumbu-bumbu Indonesia kayak mungkin aku lebih milih untuk kayak motong-motong jahe, motong-motong kunyit gitu, memilih ketumbar sendiri gitu kan. Bahkan aku kalau misalnya penggunaan vanila atau perasa vanila enggak buat biasa di kue dan sebagainya, aku lebih prefer menggunakan literally vanilla beans-nya gitu langsung. Hah? Why? Bukan vanila yang dari sachet yang bukan kecil-kecil itu? Bukan, aku literally lebih milih penggunaan vanilla beans-nya langsung gitu. Why? Lama aromanya lebih dapet gitu, nggak terlalu artifisial dan juga rasanya lebih otentik seperti itu.
Dadang juga bisa masak kah? Dadang juga bisa dia. Oh, I see. BTW, di server Discordku ini kan ada beberapa orang ya. Ada beberapa yang gabung di dalam. Dan itu salah satu yang paling sering share masak-masak itu Mr. Y. Dan Mr. Y itu emang bisa masak. Dan biasanya kalau misalnya masak, share foto di Discord. Aduh, boleh. So, wah. Itu. I don't know. Wah. Oke, okay. Kita lanjut. Habis kah jawabannya? Oh, udah habis. Oke, okay. Ada pertanyaan lagi dari viewer ini. Tempe Krenyes menanyakan, skill paling tinggi dimasak apa? Kontrol api, motong, make dessert, or? Untuk aku ya, untuk aku kan? Oke, okay, betul. Iya, untuk aku. Masa untuk aku ya? Oh, ya. Kalau aku sih lebih ke pembuatan adonan sih. Untuk aku masa kue gitu kan maksudnya? Iya. Untuk aku soalnya aku lebih kurang suka gitu kan, kurang suka sih. Enggak jago dalam kayak main course dan sebagainya seperti itu. Aku lebih tipikal orang yang bikin dessert, pastry seperti itu di terus kue. Kue kering juga seperti itu. Bakery bener. Aku lebih ke situ dan aku lebih ke arah pemahaman adonan karena ini fun fact aja, aku dulu pernah kerja di pernah magang di perusahaan roti gitu. Jadi itu sangat membantu banget di aku gitu. Ilmu-ilmunya. Jadi setelah dari magang itu aku develop skill-skill terkait pengembangan adonan gitu. Oke. Kalau misalnya masih kuliah dan kemarin udah pernah magang, apakah tidak terpikir, I know modalnya besar, apakah terpikir pingin buka usaha makanan sendiri? Kepengen, malah udah ada rencana. Ini setelah kuliah, mau ada rencana buka usaha makanan, seperti itu. Apa udah, tuh? Bakery juga kah? Lebih ke kafe semi bakery gitu. Kafe semi bakery? Kalau misalnya Bang Adli tahu tipikal French cafe? I don't know, tapi kayaknya yang lebih tahu French itu mungkin Mr. Y. Karena French cafe itu dia lebih kayak ada kopi, tetap ada kopi, cuma dia bakery-nya ada, pastry-nya ada. Jadi ada kayak croissant-nya, terus ada eclair seperti itu, ada ya kayak pastry, roti-rotinya seperti itu ada. Aku mau bikin kayak gitu. Oh, coffee shop fokusnya bakery, is that what you meant? Bukan sih, lebih tetap coffee shop, cuma ada bakery-nya juga, gitu. Okay. Tetap coffee shop, tetap ada bakery. Tapi ngejual bakery-nya juga. Ada contoh yang lebih dekat kah, mungkin di Indonesia? Di Indonesia ada yang tahu Kopi Tuku? Aku tahu nama, tapi tidak tahu konsep. Okay. Semacam Jeko kah? Okay. Kalau Jeko bisa sih masuk, cuma kalau Jeko kan lebih ke arah donat kan dia ya, Jeko. Betul, tapi kan tetap jualan minuman ya. Iya, cuma kalau untuk Jeko kan dia kopinya lebih ke apa ya bahasanya? Lebih ke yang general kopi kan gitu. Betul. Nggak ada kayak lebih ke manual brew-nya, nggak ada. Kalau aku pengen yang ada manual brew-nya kayak V60, Vietnam Drip dan sebagainya seperti itu. Tapi tetap ada kopinya, ada kopi, ada kuenya seperti itu. Okay. This is interesting. Ya, makanya aku bilang lebih ke French cafe seperti itu. Okay. Kita lanjut kayaknya ke pertanyaan aku, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Okay, boleh. Aku mau tanya selanjutnya, sejak kapan streaming di Twitch? Kemudian Kenapa di Twitch? Aku lupa sendiri. Kejemahannya apa? Untuk streaming di Twitch ini fun fact aja. Ini bulan ini adalah perayaan 1 tahunku di Twitch. Dari YouTuber ini. Oke. Okay. Tanggal 15 kemarin itu hari pertamaku nge-stream di Twitch. Gitu. Jadi di tahun inilah, di bulan ini. Hah? Tanggal berapa? Tanggal 15. 15 kemarin. Oh, minggu lalu. Iya.
itu mirip dengan bintang tamu yang sebelumnya, Lunasi itu juga bukan Christine. Lunasi bilang pas jadi WMR, jadi bintang tamu di WMR, Lunasi bilang itu bertepatan dengan setahun juga kalau tidak salah Lunasi streaming di Twitch. Kamu juga. Iya, aku ini bertepatan banget ya. Makanya pas kemarin Bang Ali minta kayak ini pas banget gitu. Oh, such a really interesting coincidence. Iya. Mungkin itu kehokian aja pemilihan Bang Ali, gimana? Hoki? Ya mungkin gitu kan. Setiap yang diajak itu kayak punya kemungkinan itu satu tahunnya. Okay. Ah, kalau misalnya start streamingnya Oktober tahun lalu, Avinya kapan kah? Untuk Avinya aku tergolong lama ya. Kalau salah Februari, aku lupa. Februari atau Maret? Aku pun Februari. Iya. Aku malah lebih lama lagi dari kamu seharusnya. Emang ya? Wah. Iya, aku start streamingnya 27 Mei 2022 dan AV-nya itu 14 Februari kalau tidak salah. Iya sih, lumayan ya. Tapi aku basically tidak membaca chat sampai mungkin Agustus atau November. How? Nah, Oktober lah ya mungkin kira-kira. How? Kok gak baca chat? Iya, seriously. Karena aku tidak tahu konsep Twitch itu baca chat. Wow. Aku tahu ada interaksi, tapi aku tidak tahu baca chat. Konsep di kepalaku, cara membaca chat ialah harus memiliki satu monitor lagi. Oh. Tidak kepikiran bahwa bisa nonton via HP. Begitu. Sekarang kan aku bisa pakai HP ya. Iya, kelihatan kan? Iya, iya. Begitu. Wah. So I really have no idea. Makanya channelku itu kalau dilihat dari tracking ya baru berkembangnya di Desember awal. Itu baru mulai apa ya, networking dengan beberapa orang. Sebelum itu aku gak tahu apakah ada yang mampir atau ada yang gak ada yang mampir. Aku gak tahu. Oh, jadi kayak udah nge-stream aja gitu. Gak tahu ada chatnya. Iya benar. Waduh. Viewers dikacangin. Like I really have no idea. Ya kan aku gak tahu ya. Iya. Kemudian kan aku mulai berkembang. Iya sih. Tapi berarti setelah tahunya itu Desember bahwa ada sistem chatnya gitu. Enggak, aku sebenarnya aku kenal Twitch itu dari tahun 2019 apa 20 kayaknya. Iya. Iya, aku tahu Twitch cuma gara-gara satu streamer. Ada satu streamer dari Korea yang aku ikutin kira-kira 2 tahun, dari tahun 2020 sampai 2022. Oke. Okay. Iya, 2022. Okay. Cuma satu orang. Aku enggak tahu ada komunitas di Twitch sedikit pun. Kemudian ya begitu. Wah, iya. Berarti kurang lebih kita sama lah ya. Aku juga mulai gara-gara ada streamer juga. Ya aku juga. Oh ini bisa nge-stream. Oh yaudah nge-stream gitu. Ya tapi ya begitulah ya. Kira-kira yeah. Berkembang. Dan aku baru paham. Ternyata oh bisa nonton pakai HP. Oke. Not MP cringes in Korean accent. But ya begitulah ya. Ah kemudian kenapa? Kenapa pilih Twitch? Korea Joy? Kalau menurut aku itu karena platform yang literally emang dibuat emang buat nge-stream kan gitu. Gak kayak YouTube. Kalau YouTube kan lebih ke arah banyak konten video yang ya konten video-video biasanya gitu. Kalau buat dibikin jadi tempat stream tuh menurut aku trafficnya terbilang susah seperti itu. I see. Kayak growth-nya susah di situ ya basically. Betul. Tapi aku memaksimal kayak YouTube dan juga media sosial lainnya buat kayak ngupload klip-klip gitu. Di YouTube juga ada sih aku bikin video-video seperti itu. Tapi streamnya tetap di Twitch loh. Understood. Okay. Rencana aku mau bertanya sesuatu tapi kayaknya kita tanya ke pertanyaan viewer dulu ya. Ada pertanyaan lagi dari viewer Nox Kersdlo bertanya mengenai 3 band favorit. Apakah ada band favorit? Untuk band favorit ada. Ada? Ada 3 band favoritku. Yang pertama band itu. Band as in bener-bener band yang ngedrum gitar ya kakak? Bener ada. Oh. Aku okay. Ada. Yang pertama itu Imagine Dragons. Oh, oke. Okay. Terus apa lagi? Aduh, aku lupa nama bandnya satu lagi. Favorit tapi lupa namanya. One Republic, astaga itu. One Republic, bener kan namanya? One Republic yang nyanyi lagu Counting Stars, tahu nggak?
Kayaknya aku tahu lagunya, tapi kayaknya aku belum enggak ingat yang mana. Ya Allah, 2 triliun? Yep. 2 miliar kan? Yap. Allahu Akbar. Lalu? Mungkin itu aja sih yang aku suka. Dua itu. Satu lagi mungkin enggak terlalu suka. Cuma dengerin lagunya aja. Tapi Imagine Dragons sih yang paling aku suka. Aku apal lagunya banyak tuh dari Imagine Dragons. Hah, mumpung masih di topik ini, kalau tidak salah Imagine Dragon ini mau konser kan? Itu Coldplay. Itu Coldplay. Imagine Dragon belum. Wah, kalau Imagine Dragon ke Indonesia aku udah pasti nonton. Semahal apapun. Iya, semahal apapun. Kalau bisa sih yang paling depan. Oke. Seandainya ada dana dan ada kemampuan, jika diberi dua kesempatan, Jakarta atau Singapura, apakah pilih yang mana? Singapura lah, sekalian jalan-jalan. Oh, oke. Okay. Kalau ada dana deh, dananya ada. Oke, sefans itu kah? Imagine Dragons, ya, karena itu literally band yang menemani aku dari SD. Ya, dari SD sampai mau masuk SMA gitu. Setelah SMA tidak mendengar lagi? Setelah SMA, setelah SMA baru ganti ke One Ok Rock. Oh, One Ok Rock kemarin nonton? Oh, enggak nonton. Aku soalnya baru tahu infonya tuh setelah konsernya selesai. Baru tahu. Ya gitu kan. Kalau tidak salah 3 minggu apa 4 minggu yang lalu yang bintang tamunya Cephalus Warrior itu kan nonton One Ok Rock ya, sehari sebelum jadi bintang tamu di sini. Wah. Aku setelah konsernya selesai gitu. Pas hari H konsernya malah kalau sana. Tahu One Ok Rock lagi konser di Indonesia kayak waduh, kok enggak nonton gitu kan. Oh ya, One Ok Rock satunya lagi aku lupa. Astaga, aku melupakan One Ok Rock, guys. Iya, tapi bintang tamu beberapa minggu yang lalu, Cephalus Warrior itu One Ok Rock, band favoritnya. Jadi itu memang bintang tamu di WMR bertepatan sehari setelah nonton konser One Ok Rock. Terus ada beberapa viewer lain juga yang tahu One Ok Rock dengan dalam, semisal Nebon, kemudian Naik Ouroboros. Bukan One Ok Pop dan bukan One Ok Koplo. One Ok Koplo. Indonesia banget. Sebentar agak meragu aku. Aku aman. Ya tadi sempat loading doang bentar. Itu balik lagi. Iya merah loh tiba-tiba. Iya. OBS-nya kan bingung. Man suka sekali. Udah lah. Aku lanjut ya ke pertanyaanku selanjutnya. Belum ada pertanyaan lagi. Biasanya streaming apa aja kah di Twitch, Joy? Untuk sekarang sih lebih ke arah main game FPS kayak Apex, Valorant dan sebagainya itu, dan juga game-game AAA yang ada story-nya. Atau sekarang lagi main Skyrim seperti itu. AAA yang ada story? Iya, kayak kemarin aku main game itu kan Death Stranding seperti itu. Death Stranding sudah selesai kah? Udah selesai. Gitu. Main yang mana? Yang director cut atau yang tidak kah? Aku yang director cut. Game ngelor ngidul. Betul. Apakah setuju? Betul. Kenapa betul? Iya, karena ada lore-nya tapi tetap bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Bisa bebas. Okay. Gitu. Kan ada game yang literally kalau ketika dikasih story udah kita ikutin story itu sampai selesai kan. I see. Kalau Death Stranding kan bisa berpetualang sendiri, nanti ketemu orang lain dan ngikutin bantuin dia, jadi ada story-nya lain gitu. Genre simulator bener kata si Bang Seh. Do you enjoy the game? Wah sangat, sangat sangat. Itu. Hah, aku mau bertanya. Kenapa? Karena aku tidak tahu spek mu untuk streaming, apakah mainnya di PC atau laptop sendiri atau main via PSDK kah? Aku main di laptop. Kuat? Kuat, cuma mungkin ada beberapa settingan yang harus diturunin untuk game-game AAA seperti itu. Apakah laptopmu tergolong medium high atau medium low? Kayak
Aku tergolong medium high sih untungnya. Okay, understood. Jadi ya cukup kuat dan juga udah aku upgrade gitu untuk menyimbangi kegiatan gameku dan streamku. Okay. Death Stranding termasuk ringan. Aku sejujurnya jarang main game mahal-mahal karena alasannya satu uangnya belum ada dan jarang dapat atau berani request game buat dapat review key-nya karena kadang-kadang tidak kuat nanti kasihan kalau ada request ternyata tidak jalan. Buat risiko berat, aku juga mungkin tidak kuat makanya tidak berani request key game-game seperti itu. Alasannya itu sih. Selain itu biasanya terus apa ya? Paling yang game triple A mungkin yang mungkin tergolong Life is Strange. Aku baru main episode 1 yang gratis. Suka dan itu lancar. Seru kah? Tapi seru, episode 1 seru, tapi episode 2 selanjutnya beli dan aku belum beli. Oke. Kalau aku selain apa? Ya, selain narasi game-game triple A narasi sama game Apex atau Valorant, ada game lain kah? Mungkin game-game chill yang ringan-ringan ya guys, seperti kemarin itu yang aku main Bad North, terus main Potion Craft, dan juga kayak yang dikasih sama Bang Adi sendiri, Sticker Business, Sticky Business gitu. Oh iya? Nah itu aku juga suka, tapi itu mungkin untuk mengisi waktu luang yang enggak, yang kayak misalnya literally, oh, aku ada waktu 15 menit main game gitu, kayak kita main game itu gitu, buat mengisi waktu luang aja. Nah itu seru, kalau aku juga suka main. Hah, oke. Okay. Mumpung belum ditanyakan oleh Tempe, biasanya kan nanya ini soal Tempe Krenyes di WMR ya. Apakah ada satu atau dua game paling favorit sejauh ini? Satu dua game paling favorit. Untuk aku sih game paling favorit ya, literally paling favorit itu Assassin's Creed sih sebenarnya. Assassin's Creed 4 itu salah satu game paling favoritku. Sekarang kan lagi ada yang baru ya, yang Mirage. Apakah Mirage tidak beli? Enggak, mahal banget. Oh. Tapi nonton orang lain? Nonton, aku nonton online. Tergiur? Wah, sangat. Lebih soalnya kayak istilahnya yang Mirage ini balik lagi ke apa ya, istilah jati diri Assassin's Creed sebelumnya gitu. Yang literally namanya Assassin's gitu. Sneaky-sneaky. Gak yang tempur-tempur. Soalnya semenjak sehabis Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed yang kelima gitu kan, dia itu lebih ke tipikal jadinya gak terlalu sneaky-sneaky gitu, gak terlalu Assassin's banget gitu. Nah itu jadi yang gak suka setelah itu. Makanya aku lebih suka di Black Flag-nya. Walaupun itu gamenya lebih ke open world, Black Flag itu, cuma untuk tipikal game Assassin-nya masih kerasa banget, masih kental banget. Oke. Soalnya beberapa minggu yang lalu kan ada bintang tamu ya. Enggak, udah beberapa bulan malah, di awal-awal aku tidak salah, Milky Play itu salah satu streamer juga di Twitch itu suka AC juga. Iya. Yeah. So probably going to, I don't know, kalau misalnya berhubungan dengan Milky kan mungkin nyambung ceritanya terkait ini. Ada satu lagi kah selain game ini? Apa lagi ya? Aku sih juga suka Call of Duty sih. Call of Duty franchise-nya, ya. Tapi bukan yang campaign aja, yang story aja. Online-nya aku nggak suka malah. Kalau dari Call of Duty. Oh, oke. Okay. Karena story-nya selalu bagus Call of Duty. Itu game grow up-ku sih dari kecil. Dari SD malah. Oh. Aku main Call of Duty dan sampai sekarang aku masih suka Call of Duty. Oke. Okay. Banyak pengalaman yang aku tanya-tanya hari ini ya. Oke. Kita lanjut mungkin? Ya, boleh. Ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir ini kayaknya di segmen pertama, baru segmen kedua. Wow. Oh iya, enggak kerasa. Kita lanjut. Pasti sih. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di segmen kedua dari aku. Yeah. Do you play single player games only or you are also open for multiplayer session? Aku tahu, kayaknya terbuka kan ya untuk multiplayer? Betul, terbuka. Terbuka sangat lebar kah? Sangat. Kalau misalnya ada yang datang ke chat itu, "Bang, main boleh gabung, Bang?"
langsung diterima. Sangat terbuka ya aku. Bahkan kalau misal aku lagi nggak main, lagi nggak stream, misalnya ada yang ngajak gitu kayak main apa, main Apex misalnya atau main Valo, ya biasa aku yakin dan ya main gitu multiplayer. Oh, sesimpel itu? Sesimpel itu. Kalau misalnya ada waktu luang ya gas main gitu. Ah, I see. Nggak kayak mikir-mikir dulu? Enggak. Malah kayak di filter dulu misalnya. Iya. Malah kebanyakan game aku main Apex itu karena ada yang ngajak. Oh, I see. Karena ngajak, wah yaudah gas kayak... Apex. Oh, oke. Okay. Apakah sebelumnya mungkin ada yang nanya via chat room misalnya, Bang pingin main ini bareng dong Bang, terus kayaknya gak sesuai, kesel sendiri, pernah kah seperti itu? Enggak sih, karena literally yang ngajakin ya pasti mainnya juga game yang sama dengan aku gitu. Oh, oke. Okay. Ah, mumpung masih di pertanyaan terakhir, aku mau nanya juga, apakah sejauh ini ada game single player yang kayaknya seneng banget untuk dimainkan? Single player Death Stranding. Ah, ya, narasi tadi. Iya. Yep. Selain itu, yang selain AAA? Yang AAA, single player lagi, apa ya? Kemarin tuh aku main game apa? Bentar. Aku cek dulu deh gameku. Iya, Death Stranding. Apakah yang udah enggak ada lagi sebenarnya? Apa sih? Yang mana? Death North? Ah, Bad yang... North. Yang apa? Bad North. BAD. Ya, Bad North. Iya, itu kan RTS ya basically. Iya, RTS. Cuma gimana ya? Karena itu mungkin salah satu game RTS yang pertama kali aku mainin gitu kan. Aku masih belum terlalu suka lah. Gitu. Enggak bisa aku jadiin game favorit seperti itu. Tapi genre tower defense suka? Genre tower defense malah enggak. Oh, tidak, why? Aku nggak tahu, aku tuh lebih suka ke game action sih, lebih tepatnya. Oh, oke. Okay. Nah, apakah game horror suka? Game horror nggak, kurang suka sih sebenarnya game horror. Oh, tadi ada klip yang pertama kan ya, yang baju pengantin. Itu nah, apakah itu pertama dan terakhir kalinya? Itu pertama kali aku main game horror di Twitch. Itu main Demonologies. Bukan terakhir kalinya kan ya? Bukan, karena pengen main lagi sih Demonologies sih. Pengen okay. lagi. Apakah sejauh ini ada game horror yang disukai? Single? Bukan multi? Untuk single ya? Gak ada sih, makanya karena aku jarang main game horror juga dan kurang suka. Gak ada game favorit untuk game horror. Oke. Oke, kita lanjut. Kayaknya ada pertanyaan dari viewer. Tempe Krenyes menanyakan top 3 games for Code Joy. Aku yakin salah satunya pasti Death Stranding. Iya, Death Stranding salah satunya. Terus ada Assassin's Creed Black Flag, yang ke Assassin's Creed 4. Dan satu lagi yang terbaru, Call of Duty Modern War 2. Itu top 3 games yang sangat-sangat aku rekomend banget kalau orang mau main game seperti itu. COD ini genrenya strategi first person kan ya? Lebih ke action first person FPS. Call of Duty. Oke, apakah Anda suka game ini gara-gara suka War tadi? Bukan sih, pertama Call of Duty Modern Warfare 2 itu lebih ke story-nya sangat-sangat bagus, original banget. Dan juga grafiknya yang sangat-sangat realistis. Oke. Dan ya itu dia, suka gitu. Dan juga bisa dibilang sebuah groundbreaking banget itu Call of Duty Modern Warfare kedua setelah keluarnya gitu. Jadi kayak bikin level game FPS story yang campaign itu benar-benar jadi naik gitu. Jadi okay. misalnya ada dari developer lain bikin game campaign FPS yang kayak Call of Duty gitu, game perang, itu biasanya orang kayak ngebandingin dari itu gitu. Bahkan yang sekarang itu ada Call of Duty Modern Warfare ketiga, itu aja dibandingin sama game yang sebelumnya. Karena itu merupakan apa ya, game yang basically jadi acuan. Iya, jadi acuan. Saking groundbreakingnya. Betul, jadi standarnya istilahnya. Jadi standarnya gitu. Oke. Dan itu ya lumayan. Bukan lumayan sih, udah bagus sih. Bagus banget. Anda punya berarti kan ya? Oh apa? Modern Warfare?
Ya. Order buffer 2 malah gak punya. Ah, tidak punya, tapi suka. Tapi suka, karena pengen banget lagi nunggu diskon ini di Steam. Mahal kah? Wah, lumayan jatuhnya. How much? Kelupa. Untuk Call of Duty Modern Warfare 2 itu lebih dari 500 ribuan kalau saya. Satu? Yap. Oke. Okay. Lebih sangat-sangat mahal ya. Oke. Okay. Belum pernah diskon kah sejauh ini? Setauku belum. Soalnya kalau ada mungkin udah aku beli. Oke. Okay. Setauku belum ada diskon dia. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan satu lagi dari viewer. Ini menanyakan most memorable or life changing games. Pertanyaan dari Tempe Krenyes. Most memorable or life changing game itu Assassin's Creed 3. 3 itu beda dari yang 4. Tadi yeah. Anda sukanya yang 4 kan ya? Sukanya yang 4. Assassin's Creed 3 itu benar-benar ngebuka mataku lah untuk ke dunia game gitu. Oh, kapan keluarnya kah? Itu aku main SMP apa? Ya SMP kalau salah. Aku lupa itu keluarnya kapan, tapi aku mainnya SMP setauku. Oke. SMP itu. Keluaran tahun 2000. Sangat memorable karena membuka cakrawala Anda ke dunia game. Betul, karena setelah itu aku jadi nyobain game-game lain gitu. Karena sebelum Assassin's Creed ke-3, aku lebih kayak game-game warnet gitu, kayak Point Blank dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah aku main Assassin's Creed 3 ini jadi kayak wah ternyata game single player bisa seseru ini gitu loh. Ya makanya setelah itu aku mencoba game-game lain dan ya menemukan ya genre game kesukaanku sampai sekarang. Oke. Wah. Habis? Belum ada pertanyaan lagi dari viewer? Okay. Wah. Panjangnya. Tumben. Ya, sudah habis pertanyaan dari aku dan belum ada pertanyaan dari viewer. Jadi mungkin kita akan break sebentar. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Sebentar. Ya, kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Setelah ini ada Too Late dari Coed School atau Namnyo Gonghak. Namnyo Gonghak. Kemudian ada Baby Maybe dari Girls' Generation. And then ada Gojimbal dari Tiara. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu. Ada Too Late dari Coed School, kemudian ada Baby bukan, aku in English ya, lupa. We are going to listen to 3 songs. After this one, Too Late by Coed School or Namnyo Gonghak, and then Baby Maybe by Girls' Generation, and then Gojimbal by Tiara. And then we are going to continue with our next segment, segment 3, later after this break. So yeah, kalau misalnya masih ingin bertanya, silahkan tanyakan via channel point, via text 99 channel point, atau via audio kalau ingin ngobrol langsung dengan kode Joy 399 channel point, atau kalau Anda ingin request lagu, asalkan lagunya ada di Spotify, silahkan request dengan 189 channel point saja. Itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya, selagi kami break sebentar.